Tolong kita untuk belajar. peserta ya. Iya. Silakan Bu Taslim. Terima kasih Pak Mul. Sebenarnya hari ini kita sosiolinguistik ini ya, tapi memang dari Prof. Robert sendiri itu mengatakan bahwa antropolinguistik itu lahir nggak jauh dari sosiolinguistik. Jadi ilmunya agak berdekatan, cuma kita ada perbedaan koridor. Yang kalau di antropolinguistik itu kita apa metodenya itu menggunakan dua model namanya interaktif, satu yang kedua etnografi, itu yang saya gunakan dalam penelitian. Jadi sebenarnya yang ditanyakan mungkin lebih ke sosiolinguistik. Ini Prof. Robert memang promotor saya langsung. Nah, jadi kalau dipertanyakan sebenarnya ada koridor yang berbeda saja. Mungkin kalau di sosiolinguistik akan mengkaji bahasa dari sosial, jadi ras, gender, masuk variasi bahasa, seperti itu. Kalau kita di antropolinguistik lebih dalam karena lahirnya kan dari antropolinguistik, antropologi linguistik, dan linguistik antropologi. Jadi ada koridor dari antropologi linguistik yang menyatakan, itu ambil dari konsep yang disampaikan Duranti, bahwa bahasa adalah sumber budaya dan berbicara adalah praktik budaya. Nanti dari pandangan Pole mengatakan kita akan mengkaji bahasa dari segi koridor budaya, bisa jadi kesalahgunaan, jadi makanya ada sedikit-sedikit menyentuh ranah sosio. Akan tetapi kita mungkin lagi menemukan pola dan makna. Mudah-mudahan begitu Prof. Robert, nanti kalau salah minta maaf. Terima kasih Pak, Masuk, Prof. Robert. Seperti itulah.